di forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, mitra pemerintah daerah Kabupaten Malinau yang dipercaya atau ditunjuk untuk pelaksana daripada kegiatan suainan ini. Nah, oleh sebab itu, saya berharap kepada kita semua, mari kita bantu awasi ini bersama. Ya, karena niat ini kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi sekali lagi ya, kita memutuskan ini, memberi bantuan ini dengan alasan ya, pertimbangan hati. Oleh sebab itu saya berharap jangan ada penyimpangan terhadap tujuan daripada kegiatan ini. Sekali lagi, ya, jangan sampai ada penyimpangan terhadap tujuan kegiatan ini. Kegiatan ini dengan niat yang benar-benar ya, agar harga barang dapat terjangkau dengan baik ya, sampai kepada titiknya. Jangan cari untung di sini. Ya, kita maaf. Ya, ini kegiatan yang namanya subsidi. Ya, oleh sebab itu kita sudah bantu sehingga barang ini sampai di sana. Jangan nanti barang ini sama seperti yang tidak disubsidi. Jadi ini betul-betul Pak Camat, Bapak Kepala Desa, semua kita awasi ini dengan baik. Demikian juga untuk orang. Ya, angkutan orang, ya, Pak Sekda kalau dari sini ke Mentarang berapa? 70, sebelumnya berapa? 300. Ya. Betul ya, 70 ya? 75. Ya. Jadi subsidi ini kita berharap, ya, kita berharap ini betul-betul ya, dapat terserap dengan baik. Ya kalaupun nanti dalam perjalanannya kurang, doakan ya, kita bisa ya, berjuang bersama kembali, melihat ya, persoalan sama-sama kembali, dan mudah-mudahan dapat berkat lagi, nanti kita buat lagi kebijakan yang bisa terus bermanfaat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, ya, sekali lagi, niat baik, tujuan baik, pelaksanaan baik, dan akhirnya juga pertanggungan jawab juga harus baik. Karena apa yang tadi saya sampaikan ini betul-betul sesuatu yang kita harapkan ya, agar bisa terwujud sampai kepada masyarakat kita yang benar-benar menerima dampak daripada program ini. Contoh seperti BBM. Ya. Contoh seperti BBM. BBM itu subsidi. Ada yang subsidi, saya selalu katakan, saya tidak mempersoalkan, kita tidak mempersoalkan. Kalau cari untung dari industri, silakan. Tapi kalau subsidi, jangan. Dicari untung dari subsidi itu, dijual dengan cara industri. Nah, itu yang tidak benar. Karena kenapa? Pasti, ya, itu tidak benar. Karena tujuan subsidi itu, tujuan negara memberi subsidi itu, membantu ya, masyarakat agar terbantu ringan dari situasi dan kondisi. Dibayangkan ada pihak-pihak oknum yang justru ya, bermain pada subsidi itu. Nah ini kan yang akhirnya merugikan siapa? Ya merugikan masyarakat. Dan saya yakin masyarakat kecil kalau berdoa pasti didengar Tuhan. Orang dan barang yang akan menuju ke kecamatan dan beberapa desa yang telah ditetapkan secara resmi dimulai. Terima kasih, selamat pagi.